berlalu, tetapi kasih-Mu akan kekal untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Sebab firman-Mu up to date dan tidak pernah berubah sekalipun dunia berubah. Oleh sebab itu, kami merendahkan diri kami dan mengangkat hati kami kepada-Mu untuk menikmati fasilitas-Nya Tuhan melalui ibadah syukur dan doa pemulihan, kesatuan kami bangkit dan terus bangkit dan bangkit untuk menjadi garam dan terang menuju tubuh Kristus yang besar. Oleh sebab itu, seluruh peribadatan kami dari awal pertengahan sampai pada akhir aku tabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan kuasa Roh Kudus. Jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja Israel singa dari Yehuda bintang timur yang hilang menyerang, juga Raja kami dan Juru Selamat dan Penebus kami. Hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempatnya. Sekarang kita kembali bangkit berdiri dan kita lakukan pujian. Sampai jumpa.
kekuatan besar yang datang, dan dia sedang ada di sini. Dia sedang mulai di tanah ini. Kita di persekutuan tanah ini paling cepat akan dapat itu. Ya, kita lihat saat sudah mulai hilang, ya, batu sunsago mulai hilang, bangunan-bangunan mulai ada. Itulah kekuatan itu yang disebut dengan ekonomi dunia. Itu kekuatan yang memang tidak bisa dibatasi oleh gaya hidup seperti yang kita ada ini. Karena gaya hidup itu dia datang dengan gaya hidup teknologi, teknologi yang besar sekali. Jadi yang kita tanam, tunggu-tunggu itu tidak akan berlaku itu. Kita lepas jaring dulu baru dapat jual, itu tidak akan berlaku. Tidak akan dapat kekuatan yang sedang datang ini. Nah itu sebabnya kita bersyukur sekali Yesus ada, Yesus datang gitu. Karena itu merupakan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena itu semua orang untuk bersaing dalam teknologi dunia, persaingan itu adalah tempat yang tepat. Uang sekalipun tidak ada, kepintaran sekalipun tidak. Kecuali Yesus. Bukan berarti saya bilang kepintaran tidak perlu juga. Tapi untuk kita yang bisa menolong, karena kita dari segi pendidikan baru disetarakan tahun 2000, ilmu pengetahuan itu maksud saya. Sementara teknologi yang kita bicara ini seperti tahun 45 itu saja orang di Amerika apa sudah pakai atom, kekuatan atom. Dan sekarang mereka sudah pikir tidak perlu lagi. Mereka hanya berdiri di satu tempat, stand seluruh pertanian sekian hektar itu sudah robot yang kerja. Jadi dia ada di rumah, robot yang panen, robot yang bawat. Itu sudah teknologi dunia dan dia sedang kesini. Dia sedang datang kesini. Jadi terima kasih orang tua yang hadir. Karena itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini tema penting sekali dan ini harapan yang Tuhan tulis di HP-nya. Tuhan itu, kalau engkau tidak berpuasa ini, datanglah kerajaanmu. Kalau engkau berdoa, berdoa berarti berbicara ya. Salah satu kalimat ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di hidupku seperti di surga, di dusunku seperti di surga, di kampungku seperti di surga, di rumahku seperti di surga. Bagaimana mau jadi kalau kita hidup saja begini? Tidak mungkin. Itu. Apalagi mau tes-tes yang lain-lain, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa itu terjadi? Itu yang saya ingin bawa kita. Bagaimana supaya kerajaan Allah bisa terjadi di suku kita, kerajaan Allah bisa terjadi di kampung kita, kerajaan Allah bisa terjadi dalam pergumulan kita, kerajaan Allah bisa terjadi di mana saja kita berada. Itu bisa terjadi. Saya coba lihat dari sejarah. Sejarah ya, saya coba lihat. Di ayat Matius ya, Matius pasal 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan, dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saya lihat di sini ada kesalahan sedikit. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham. Tuh, siapa yang duluan? Abraham kah Adam? Adam ya. Kok di sini dimulai dari Abraham? Nah itu menjadi pertanyaan. Kenapa dimulai dari Abraham? Karena janji ya. Janji Abraham berhasil menetapkan komitmen dia untuk menerima panggilan Tuhan. Ketika komitmen itu, dia keluar dari Ur Kasdim. Sehingga dia dihitung oleh Tuhan karena menerima panggilan keluar dari budayanya, dari ikatan penyembahan berhalanya, dari semua kata nenek moyangnya, dia dipanggil keluar. Maka Allah memperhitungkan itu dari Ur Kasdim itu. Itu Allah perhitungkan janji itu sehingga ditulis di sini dari situ, dari Abraham itu janji itu. Nah saya bayangkan kalau pada zaman Abraham dipanggil ini, saya turun berapa kalau begitu? Nah, sudah tidak tahu itu ada di mana ya? Yang saya yang model apa itu ya? Adakah tidak ada? Kalau saya ada berapa pasti ada ya? Keturunan keberapa? Nah 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 lagi, dia tidak berhenti. Dari 14, dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Luar biasa, 14 keturunan. Abraham dia 100 sekian, berarti Ishak berapa, Yakub berapa, turun terus sampai Daud. Ishak, cara nungkan luar biasa. Tapi saya ingin katakan di sini,
dari keturunan, dari segi sejarah yang saya lihat adalah janji, ketetapan janji Tuhan terhadap Abraham itu. Abraham pernah pikir, Tuhan tipu mungkin. Akhirnya Sarah bilang, sudah, kau hadapi Hagar saja, Hagar. Itu menggenapi janji Tuhan lewat Hagar. Kau yang atur janji yang saya berikan. Patuh jadi Ismail ada, akhirnya sekarang ada itu. Ismail liar itu. Islam itu ada itu, karena itu dia atur sendiri itu. Allah tetap di situ, Hagar ya. Itu janji, tapi Allah sudah janji bagi berkat, maka berkat semua ada. Tapi janji khusus keselamatan itu dari Isa. Maka tergenapi itu, janji itu dari segi itu. Ini yang penting. Yang saya ingin sorotkan di sini berkaitan dengan datang kerajaanmu. Jadi berarti Bapak Ibu, kalau kita mau kerajaan Allah terjadi dalam hidup kita, kita harus komitmen konsisten dengan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan terhadap manusia, apa yang Tuhan sukai terhadap manusia, manusia siapapun dia, apapun ukuran, dia harus konsisten dengan janji, karena Allah konsisten. 14 turunan dia tetap ada sampai Yesus terenapi. Berarti dari situ berarti kita lihat konsisten dengan janji. Kalau Allah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan padamu. Kau mau makan, mau dilapar, itu tambahan. Yang penting kau cari kerajaan Allah. Itu. Tapi orang balik ini, dia cari yang mau makan, kerajaan Allahnya dia kasih tinggal. Makanya dia marah suami, habis-habis dia marah istri, habis-habis. Tapi kalau dia cari kerajaan Allah, maka tambahan. Itu. Yang istri suami mau makan model apa terserah, yang penting cari kerajaan Allah dulu. Itu janji. Nah sekarang jadi pertanyaan saya, seberapa besar mencari kerajaan Allah, seberapa kekuatan saya mencari kerajaan Allah. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan minum. Berarti seberapa besar saya tidak khawatir dengan hidup ini. Saya selalu pagi bangun khawatir, garam tidak ada, minyak tidak ada, berarti susah sudah. Sederhana memang. Tapi untuk kita realisasikan itu rasa sulit sekali. Tapi kalau kita bisa, Allah itu konsisten dengan janji. Bayangkan ini 14 turunan nih. Masalah bicara tipu tidak bisa. Waktu Hasei Abu Rasa ya. Punya bapak. Berarti saya keturunan ketiga. Dari Abu, bapak saya. Di atas dari itu tidak tahu. Kalau cari itu kok mati. Karena Allah konsisten. Dari yang diterima ini keluar itu. Cari di atas, kok sesat, kok parah. Iya, bagian saya terhadap Allah hitung dari ini masuk gitu. Papua ini kalau di atas dari ini itu kok makan daging habis. Bagian pegunungan, pinggir pantai jantung hilang. Kalau kok masih cari ke jantung lagi, kok lagi habis turunan. Sebelum ini masuk, orang ke kuburan. Kalau kok ke kuburan lagi, kok lagi ke sana. Gitu. Karena patokannya ini masuk. Nah saya coba lihat itu, waktu begitu orang sentani semua sudah ini hasil belum. Kan takut, karena ini hasil bahaya, kalau ingin masuk ke situ jadi orang lain masih takut, sentani lain masih. Tunggu hasil terima dulu baru dia bunuh. Waktu itu ceritanya begitu. Nah setelah aku terima itu orang hasil itu orang pintar-pintar terhebat tuh. Dia bilang begini, seluruh sentani kalau walirnya itu yang berhati yang dia. Kau mau dapat pengetahuan dari bagus kok, hei seluruh sentani bicara begitu. Tahun itu, janji itu setelah terima itu. Kalau saya bilang tipu tidak bisa, itu Sauloh itu orang terpintar, menguasai berapa bahasa, dan bestir-bestir di beberapa itu orang ini. Tapi sekarang, mana? Itu pertanyaan. Ada kemungkinan mungkin kembali. Panggil orang-orang mati lagi, kan jadi. Lomba wajar sekarang sama saya. Tapi saya ini bicara pemulihan dan cepat syukur itu. Kita harus bersyukur karena janji Tuhan, ya dan amin. Pon ini karena janji itu saya pikir. Pon membangun di sini karena janji itu. Bukan karena orang hei, tidak ada orang hei karena bikin apa. Ada. Janji buat Allah, aku terima Injil itu. Wahai, gereja terbagus di seluruh tanah Papua orang hei yang bikin. Pelatih pulau itu. Gereja tertua dan termegah waktu itu tahun 52 ya. Orang hei. Sekarang coba ukuran itu kalau saya pakai ukuran saya duduk pikir-pikir. Baru markas kembali. Puji Tuhan, program ini saya pikir program yang bagus. Waktu kami diskusi, saya bilang, kita harus mulai. Yang paling berat adalah memulai. Kalau ada orang yang memulai dan mau setia, maka pasti terjadi. Sentani umumnya itu. Dulu orang sentani dapat AHB itu, ingat pelayan di kampung. Oh ini pelayan punya. Ini pisang bagus, ini pelayan punya. Dapat sekarang tidak, bagus pasar dulu.
Kalau begitu Rohan saya ada masuk. Makan Rohan saya ada rayu. Ah ini janji. Kalau orang konsisten dengan janji, saya pikir janji Tuhan, Allah tidak pernah gagal dengan janji. Dia konsisten dengan janji. Dan itu kita serius untuk mendatangkan kerajaan Allah, maka kita serius dengan janji-janji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tidak. Saya di rumah lagi suatu yang bakar. Besok terakhir, apa yang terakhir? Saya, tidak apa, besok toh. Kalau kita bilang kecusan cari cukup untuk saya. Tidak hari ini, tidak apa besok. Besok tidak ada, tapi bahaya juga. Lunas juga. Karena Allah setia dengan janji. Allah tidak pernah menjawab keinginan kita. Allah selalu mencukupi kebutuhan hidup kita. Begitu. Nah itu kita konsisten dengan janji. Itu yang saya lihat. Yang kedua, saya lihat dari segi teologi berkaitan dengan Natsir. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Berkaitan dengan teologi, saya lihat dari 18 itu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang saya ingin lihat bagaimana Allah yang adalah transenden, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa, tapi dia mau mengambil daging yang berdosa. Disebut dengan inkarnasi. Maka kita ingin mendatangkan kerajaan Allah, maka kita yang adalah manusia berdosa, kita perlu mengambil kebenaran Tuhan, mengubah hidup kita. Dan Allah bisa terjadi. Tapi kalau kita masih hidup di daya tetap, bukaya lah. Itu kerajaan. Kalau mau datangkan kerajaan Allah, maka kita perlu mengambil dagingnya, tumbuh jiwa roh yang sudah diracuni dosa, dibawa ke dalam Kristus Yesus. Karena Yesus yang adalah Allah yang suci, harus saja bisa mengambil dosa kita dan lahir terbaring dalam palungan. Disebut dengan inkarnasi itu. Itu sebabnya siapapun manusia yang berdosa, yang adalah saya ini yang berdosa, yang daging dengan dosa, tubuh dengan dosa, roh dengan dosa, jiwa dengan dosa, dia berusaha semua masuk kepada Kristus. Dan itu memang tidak gampang. Seumur hidup memang prosesnya. Makanya disebut dalam Kolose itu nekrosate. Itu artinya proses mematikan sifat kemanusiaan, kedagingan itu secara terus-menerus. Saya yang dulunya begini, tapi sekarang saya sudah kenal Tuhan, saya sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, saya sudah kenal Allah. Karena itu saya yang begini, saya mulai kurang yang ini, saya mulai potong yang ini, saya mulai kasih habis yang ini, saya mulai tinggalkan yang ini. Dan mulai pelan demi pelan, akhirnya orang akan lihat Kristus dalam hidup kita, dalam segala hal. Itu yang perlu. Makanya disebut inkarnasi. Kalau kita masih gaya nih, kita punya, kita tahu, kita mengerti, tidak bisa. Makanya seorang penulis bilang, Allah menerima engkau apa adanya. Tapi Allah menolak menerima engkau hidup apa adanya. Tapi Allah mau engkau hidup seperti Yesus. Ini yang perlu, itu baru kerajaan Allah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya lihat di ayat yang 23. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Immanuel di situ itu begini. Kalau saya hari ini ada di sini, istri saya ada di Jogja, anak-anak ada di Mata Dua, ada yang di kampus, dan tidak ada di situ. Di mana dong tidak ada, di dong ada cinta tidak ada. Bapak ada di harapan. Tapi Immanuel ini saya di harapan Allah ada. Istri di Jogja Allah ada. Anak di Jembatan Dua Allah ada. Anak di Sentani Allah ada. Siapa di sana Allah ada. Allah ada. Allah ada. Itu yang luar biasa. Jadi kalau saya punya hati ini dari senang, Allah ada lihat. Kalau saya punya pikiran jahat mulai berubah, Allah lihat. Immanuel. Karena itu kembalikan cepat. Salah ini. Tidak baik ini. Allah ada lihat ini. Saya cerita orang ada lihat ini. Itu cerita tentang orang ada lihat ini. Saya kembali sudah. Itu cepat. Begitu maksudnya. Kembali cepat, Allah lihat, begitu. Immanuel yang dimaksud di situ itu, Allah menyertai seumur hidup kita. Immanuel itu yang saya tulis dalam bahasa Yunani, dia tulis dalam, dia punya modus, itu bicara begini, Allah yang ada sebelum dunia ini ada, Allah yang akan ada terus dalam kehidupan manusia siapapun dia, Allah yang akan ada di lain dunia yang baru. Immanuel, berarti pun
lari ke lantai, hanya pemasuk itu. Saya turun sampai dalam bawah pun dia tahu di sana. Saya naik sampai setinggi langit juga tahu di sana. Saya ke dalam laut sekalipun tahu di sana. Bilang itu tidak bisa. Dalam perhatikan saja hal ada Yunus itu. Ya Allah suruh ke lain, dia bilang, itu orang-orang jahat itu. Pasti dia tidak mati, dia lari ke tempat lain. Allah suruh ke apa, dia bikin gimana. Jadi orang, oh kok lawan saya? Ya, kok jalan sudah? Naik kapal tidur, anak-anak, dia pikir, oh sudah aman. Allah terlihat. Allah bilang, ya kok tidur sudah, ada goyang ke angin. Goyang laut, jadi itu saya diwayang. Yunus morok. Tarik baru orang, sementara kasih turun barang semua di kapal habis tadi. Masih. Ya begini Yunus ada orang, bang Yunus menurut saya sudah, ini karena saya, buang ke sana ikan sudah tangkap dia dalam perut. Dia sudah memati, khusus ikan beras dia begini, kesan itu beri, aduh Tuhan saya mau mati rasanya. Allah dengar, nah, itu kalau dia pakai nomor HP mungkin terjawab. Tapi Allah dengar. Immanuel yang dimaksud begitu, itu ada di tempat susah seperti apa sekarang tuh. Oh di tempat menderita sekalipun, oh di tempat yang tidak bisa sekalipun, Allah. Jadi kita perlu merasakan senantiasa dalam hidup ini dimanapun, apapun Allah selalu bersama. Allah selalu. Seorang astronot dari Rusia dia naik di bilang surga di langit di atas, dia naik dengan pesawat orang biasa dia tidak orang Kristen tipu. Bilang jangan tidak ada apa-apa, kosong. Tapi astronot Australia Amerika punya naik, dia bilang Tuhan luar biasa. Bagaimana bumi dia berputar, planet-planet berputar terus mengelilingi matahari ya berputar dan dia lihat dia heran. Dibayangkan kalau digeser sedikit saja bangun kena tuh hancur. Dan dia heran dengan bagaimana Tuhan bisa buat begitu ya. Dan dia berputar mengelilingi bumi. Dengan begitu keajaiban dan dia tak kagum-kagum, luar biasa benda-benda di langit. Kenapa kita bilang Allah ciptakan benda-benda di langit beneran? Dan itu orangnya diakui kelebihan Tuhan. Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang punya kelebihan di atas segalanya. Karena itu kalau kita akui Dia di kesendirian kita, dimanapun kerajaan Allah pasti datang, kerajaan Allah pasti tiba untuk mengubah keadaan kita, mengubah rumah tangga kita, mengubah generasi kita, mengubah kampung kita, mengubah apapun yang kita pikir, Allah pasti akan mengubah. Kalau saya yang di sini Papua yang adalah tahun dari Ukur dan Mansinam, kita baru generasi keberapa. Kalau dilihat dari teknologi yang datang, kita tidak dapat. Ekonomi dunia sedang datang. Kita masih hanya sudah dapat ikan jual di pasar. Sementara orang sudah pikir, ikan bagaimana 5 bulan ini langsung jual. Dan bukan satu ekor, ribuan ekor. Sementara kita masih cari, dapat 20-30 ribu orang, terdapat jutaan. Miliaran malah, itu berarti kau pusatmu, kau punya hutang, yang kau pikir dengan alamiah, yang pikir ini, yang pikir itu, tidak akan bisa bertahan menghadapi kekuatan ekonomi dunia yang datang. Tapi Yesus ada di situ. Hari ini, generasi kita akan habis-habis saja, anak-anak, hei kamu sekolah saja, pegang Tuhan bagus. Nah, setelah Bapak di atas kamu, itu kamu sudah tidak bisa berkebun. Kamu akan ada di gedung-gedung besar. Berarti kau punya kotak mampu bersaing dengan gedung besar itu, berarti kau ada di dalam gedung itu. Tapi kalau tidak, berarti kau akan duduk di peluru itu. Ini dulu Bapak sudah sejamu, tapi tangan cucu yang tiup-tiup. Itu akan terjadi. Kalau tidak dekat dengan Tuhan. Kalau generasinya dekat dengan Tuhan, orang tuanya serius dengan Tuhan. Kita bilang 3 sampai 7 tahun. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kita sudah berhenti. Mengucapkan syukur kami untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Amin. Kami harus setia dengan janji Tuhan.
dan juga kami harus mengubah diri kami yang manusia ini untuk menuju ke rohania dan meyakini Allah selalu bersama kami, maka kerajaan Allah bisa datang dalam hidup kami, dan itu yang membuat kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terus berhenti dan mengalami dengan pemulihan. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Kita lanjut ya. Kemudian sekalian berhenti. Harus ke Tuhan dulu. Kita tidak lihat Tuhan, tapi lihat pelayan jemaat, gembala, itu Tuhan. Dia bukan hantu. Jadi itu yang luar biasa. Jalan yang menuju kematian dan kebinasaan. Ketika manusia mencari hantu, yang setuju katakan amin. Saya teliti banyak di dalam pelayanan saya, kerja satu barang yang namanya pemulihan. Dari umur 18 tahun sebelum saya kawin, tadi saya sudah keliling habis dari 7 wilayah. Kemarin saya dari satu daerah perbatasan, sekarang masih capek lagi. Itu namanya apa ini? Ya saya harusnya ikut kota Kerum di situ. Waris. Waris ini jauh dari Kampung Harapan. Waris ini jauh dari Kampung Harapan. Mama Sentani. Siap Mama Sentani. Kalau dia laki-laki dia udah follow. Saya punya nenek ini 13. Kawin di timur, Sentani timur, Sentani tengah, Sentani barat. Yang ke orang yang saya ada. Waktu mama bilang, saya, nenek bilang, pegang Injil, betul. Saya bilang sama orang dorang, mama dorang, kamu kasih dengan pulau sudah. Kalau di Ginyang itu grup hitam, kaset. Amin tidak? Saya jujur saja sampai hari ini, masih ada orang yang bernama Kristen pegang itu juga. Ini benar yang saya kasih tahu. Karena saya pribadi yang meneliti. Dan saat istri tembak, darah mulut, telinga darah keluar. Itu ketika saya ada di Maroke, satu tempat yang jauh perbatasan dengan sedikit dengan sedikit masuk Wamena. Ke situ dengan strada tidak bisa pakai pansa. Double garden. Hanya untuk mencari Tuhan harus ada di situ. Begitu. Pemulihan orang sudah bicara terlalu banyak sampai dari luar negeri datang juga dulu di apa itu? Lapangan Auri itu. Amin tidak? Banyak. Orang mati bisa bangkit, sakit bisa sembuh. Darah keluar dari kawasan ini terlalu besar. Miliaran rupiah. Tapi keadaan tetap begitu sampai hari ini. Ada amin? Kursi-kursi roda. Gerobak-gerobak roda yang ada di rumah sakit itu sudah tidak ada lagi. Orang sembuh. Itu luar biasa. Itu bagian dari pemulihan sebenarnya. Dan bagian itu juga yang sekarang Bapak Ono dengan teman-teman kita sedang kerjakan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Alkitab firman Tuhan sangat jelas berbicara kepada kita di sore hari ini. Saya minta maaf tidak bawa kini, tapi saya dengar laporan dari teman-teman panitia luar biasa. Saya kalau tidak sakit tetap saya di panitia, izin, betul. Betul. Tapi saya baca WA ini luar biasa. Doa puasa luar biasa. Mau di Allah punya rumah kah, mau di tempat apa kah, di mana kita doa luar biasa. Dan pertanyaannya sore hari ini di sini kursi kosong, kemarin kita duduk. Terus pertanyaan saya, terus yang kita hubungi ini, kok tidak datang? Kita tidak suka soalkan itu. Tapi itulah sebuah fakta. Ada amin? Kita jujur aja. Tugas kita, bawalah margamu. Bawalah sukumu, kaummu, dan bangsamu kepada Tuhan. Tadi malam laporan terakhir dari Ibu Iwan luar biasa. Sampai serama-serama apa yang ada di Taipura ini, itu bukan rumah hantu, itu rumah Tuhan. Kalau orang datang saya pikir ini tidak cukup. Betul ini? Betul tidak? Saya jujur, kalau orang datang juga ini tidak cukup. Kemarin di sana itu saya kaget. Tenda yang dipasang ini masih besar, itu tenda kecil, tenda plastik. Tapi alatnya canggih sebetulnya semua, kita bawa dari Jepul. Saya di telepon diminta untuk ikut, saya bilang sudah biarlah teman pendeta yang bawa sudah. Saya tidak topang, saya yakin, pasti kampung itu diberkati. Kampung apa tadi yang saya sebutin? Waris, saya baru pertama kali. Dulu saya punya bapak mantu tugas di situ. Sampai kemarin istri saya bapak sudah lihat, ngomong telapak dulu. Sudah tinggal kecil, daun sedikit. Dia kerja waktu Belanda. Tidak ada jalan seperti begini, dulu pesawat saya lihat laporan kecil yang bisa saya lihat dulu.
Jadi Tuhan tidak bisa cepat datang kalau kita tidak segera bawa marga, suku, kaum dan bangsa kepada Tuhan. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu di Rasul 3 ayat 21. Saya belajar di bagian itu, luar biasa Tuhan yang bicara. Sampai sekarang dia masih di sorga, dia tidak datang sebentar di Ormo, di Harbesar, di Yomoy, terus dia pergi lagi ke Nafri, terus pergi lagi ke Sorobia, ke kantor PBB. Dia sudah pergi, nanti dia akan datang janjinya. Kalau dia pergi, dia percayakan ini kepada kita manusia untuk melanjut mempersiapkan marga, suku, kaum, dan bangsa. Saya tidak bicara dari sisi ideologi, saya bicara dari sisi kafenan, perjanjian yang tadi hamba Tuhan kasih itu. Nah, terima kasih Bapak hamba Tuhan ya. Mungkin di perjanjian ini saya akan lebih banyak sentuhnya dulu. Jadi Yesus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Suku-suku di Papua atau di Manta tadi mau dibawa kemana? Dan kita dari sini untuk apa? Ada 7 wilayah di Manta tadi, ada 7 wilayah di seluruh Papua. Saya belajar ini, saya bilang Tuhan, kenapa di Sorong tidak ada 7 wilayah? Di Biak, di Seru, di Pegunungan Tengah, tidak ada 7 wilayah. Kok 7 wilayah di seluruh Papua, terus khusus di Tabi, mantap. Saya cek-cek, buka-buka kitab, saya lihat. Ini sesuatu yang luar biasa yang Yohanes 21 ayat 25 bicara itu. Kalau Tuhan dari sisi dua, dunia ini tidak muat apa yang Tuhan bicara. Jadi hukum tertulis yang kita baca hari ini kita pegang itu, dia kasih ke orang Yahudi. Hukum tersirat dia kasih ke kita orang sentari. Orang Manta tadi, saya jujur bicara itu. Karena rakyatnya. Makanya di Tabi itu ada Lufolo, Koselo, dan lain-lain. Kok cari di sana tidak ada Luafi? Di dia tidak ada Luafi. Di Tabi juga tidak semua Tabi ini ada Luafi. Perkembangan politik dan kebutuhan, orang mulai bentuk ke Luafi. Oh, Luafi itu dia muncul setiap kau jadikan dunia, tempatkan manusia berdekasi itu. Ini bukan dalam musyawarah baru tentukan. Kalau lewat adat, musyawarah adat, itu orang tentukan 4-5 tahun ganti. Kalau mau tidak, dia mati baru nanti anaknya akan sampai naik. Betul? Dengar baik saya kasih tahu. Selama ada dunia tetap cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Kalau arisan ke ibadah-ibadah lain yang biasa, oke. Tapi kalau kau tidak pergi ke baktian, kau orang paling marah. Ada apa? Kalau saya tidak pergi ibadah, saya orang yang paling malang dari seluruh manusia yang lain. Bukan malang di Jakarta, di Jawa sana. Paling malang. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Uno, Isa Bebri, dan teman-teman. Panitia yang bekerja keras siang dan malam untuk ibadah hari ini. Kita sebenarnya 3 hari, betul tidak? Betul tidak? 3 hari. Saya terganggu kalau mati tidak waktu hari ini. Tapi setelah saya waris baru saya dengar pasti. Dia bukan tolak, dia tidak marah Pak Uno, itu tidak. Agenda yang sekarang nanti 4 hari di Tabi itu sudah dari sekian tahun yang lalu. Konfirmasi Tuhan, bukan baru 1 tahun, baru 6 bulan baru Tuhan bikin. Sudah beberapa tahun yang lalu Tuhan sudah tahu. Dan itu yang dia kerjakan. Makanya hari ini, dari pagi sampai malam, mereka di satu gedung. Semua orang Pegunungan Tengah turun di Jayapura. Sekarang pegang untuk mereka bikin di WB dan sana sudah jalan, bikin satu garas. Bisa saja. Kenapa harus ada di Tabi? Itu yang kamu dengar saya kasih tahu. Kenapa harus ada di Tabi? Orang dulu datang, saya kasih tahu. Saatnya akan tiba suku bangsa akan datang di tanah sentani. Hei, dengar baik. Makanya musim yang tidak suka, supaya ada begini, dia kasih ganggu. Ada apa? Ini baru turun yang turun. Ini baru turun. Memang kita butuh tanah. Tapi Tuhan siapkan tanah ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Khotbah ini langka, bukan langka kaki. Khotbah begini jarang. Saya pelajari dari umur 15 tahun sampai hari ini saya sudah 65 tahun. Cucu 3, saya menangis waktu saya baru buka. Saya matang guru, tinggalkan guru. Istri saya mau jasa semua. Sudah sekarang mau keluar, saya batalkan. Kerja full untuk Tuhan satu hari. Karena saya melihat pekerjaan ini berat, tidak sekedar menjadi hamba Tuhan. Bayar harga mahal. Betul ini. Kita
ingin sekedar jadi orang tua dari pendeta. Enggak. Kerja bayar harga. Ya. Kerja dengan hati, bukan dengan perasaan dan logika. Dengan hati. Kalau kita bisa menemukan apa yang dikatakan doa pemulihan. Banyak orang sudah dipulihkan betul sampai sekarang. Tapi boleh jalan terus. Tiket sudah di tangan, tinggal tangan masuk. Ada amin? Kau yang main dengan Tuhan? Tunggu tangan main. Kau yang masuk kan? Kita yang masuk. Ada amin? Ini penting. Jadi luar biasa sekali. Cari orang follow, tidak ada di tempat lain di dunia. Hanya ada di Israel. Sebentar. Mas Oru, Luke. Ini. Saya kasih betul ini. Bukan pasal ini Alkitab, tapi saya cari korpondasi semua, saya cari-cari. Saya tidak pernah temukan nama di dalam Alkitab itu gereja. Betul tidak? Hei! Gereja muncul ketika hukum perjanjian diabaikan, Tuhan usir suku-suku keluar dari Israel. Tinggal dua. 2 Tawari 7, ayatnya yang ke-14. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Ya. Dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, betul tidak? Saya tanya begini Tuhan, ini barang kau sedikit banyak tak? Kok tidak ada seperti ini? Apa Alkitab salah? Perhatikan baik di bacaan tadi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Penyebutan nama Tuhan yang benar-benar akan menghasilkan pemulihan yang benar-benar. Bisa sebelum masuk. Perhatikan baik. Ini penting. Ini sangat penting. Kebenaran yang lain dari dua tawar itu, merendahkan diri, berdoa, itu bonus. Kenal Tuhan yang benar. Itu sebabnya ketika bangsa Israel 12 suku ini dorong bikin kejahatan, tidak terlalu kenal kita, semuanya rajin. Tapi aduh, dari setiap pemimpin, dari pemimpin, pemimpin, dari pemimpin. Akhirnya Tuhan ini dia marah. Akhirnya mengusir 10 suku keluar. Nah sekarang 10 suku ini ada di bangsa mana? Di bangsa Kus. Menjadi orang pintar, orang hebat. Karena memang barang itu Tuhan sudah kasihkan mereka untuk pintar. Jadi IQ-nya orang Israel, dia melebihi semua IQ yang lain. Cuma ada bagian di dalam mereka yang perlu ditolong. Kita harus mencari Tuhan Yesus yang benar. Baru kita akan mengalami standar hidup, nilai hidup yang benar. Tetapi kalau kita mencari Yesus yang salah, kita tidak akan menikmati pemulihan yang benar dan hidup. Saya bicara ini karena saya sendiri alami. Saya lihat di tempat di sini. Di kotanya tuh, tadi Bapak ada bilang itu. Orang pasti kebal kita semua. Ya kamu orang Papua yang ada di Indonesia itu bukan cerita pun kita. Kan manusia berbeda. Ada tersinggungnya, ada marahnya, ada semuanya. Tapi itu semua proses untuk kalau kami mengerti. Apa yang tidak kami mengerti? Untuk belajar kami melihat apa yang kami tidak lihat. Untuk mendengar apa yang kami tidak pernah dengar. Dan menerima apa yang tidak pernah kami terima. Dan mengerjakan apa yang sudah kami beri. Banyak Yesus di seluruh dunia. Banyak Yesus di seluruh dunia. Di seluruh dunia banyak Yesus. Tetapi Yesus, anak Daud, hanya ada di Israel. Haleluya. Ada apa? Yesus banyak di dunia. Tapi Yesus, anak Daud, hanya ada di Israel. Ini inti dari berita pemulihan. 2 Timotius 2 ayat 8. Ya, bicara kebenaran, dia bicara pasal dan ayat. Tidak bicara dari logika. Ada haleluya? 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Kalau ada sama-sama sudah dapat, bisa baca di kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Ya, silakan. Kita sambil belajar. Jadi tidak saya hanya khotbah, tapi ada pembelajaran itu. Silakan kalau ada yang dapat. Firman Tuhan 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8. Ingatlah ini,
Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya, betul. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Ya, betul. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya. Perhatikan baik ini. Yesus, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Waktu saya temukan jawaban itu, saya bilang, Tuhan luar biasa. Banyak orang bilang surga, betul ada surga. Saya mau tanya lagi pertanyaan kedua. Bapak ibu tahu surga di mana? Woi, tahu surga di mana? Langit ketujuh di nirwana? Surga ada, benar, betul tidak? Surga ada. Tapi Alkitab bilang surga itu akan turun ke bumi. Supaya nyata kita tahu itu surga. Jadi pengajaran tentang pemulihan ini dia langka sekali. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi dari ilustrasi tadi, saya ingin menggarisbawahi, supaya saya menikmati hidup yang kekal dan hidup yang sementara, saya harus tiap-tiap hari mengasihi bangsa yang diberkati dan berdoa dan memberkati mereka. Walau pendeta itu betul kan tidak ada ayat? Ada ayat. Artinya saya punya paradigma berpikir di dalam teologi dulu. Saya bilang sudah betul, saya betul sampai kampung, sampai dusun, sampai tambang, betul. Waktu saya terima Yesus, saya percaya jadi orang percaya. Yang bernama Kristen, saya harus mengasihi Tuhan punya kota dulu, baru kedua saya punya kota. Ini saya luruskan. Amin tidak? Kenapa? Karena Alkitab mengajar kita bahwa Tuhan yang bawa orang itu dia tidak bawa gereja dan persekutuan doa, tidak ada ayatnya. Tuhan dia bawa marga suku kaum dan bangsa. Hei bangsa. Ketika perjanjian ini diingkari, maka gereja lahir. Gereja yang pertama bernama Kristen di Antioquia, di Timur Tengah. Dari situ abad ketiga menjelang empat, kebenaran ini mulai dibenarkan. Kebenaran ini mulai dibenarkan itu sebabnya kita bertanya pemulihan bagaimana air mata darah tidak akan bisa cepat jadi. Ada jadi pun sedikit yang sudah jadi kembali lagi. Karena apa? Akar sejarah yang kita tidak landasi. Ada haleluya. Dari divisi terakhir, tidak dalam divisi lain. Visi gereja banyak, visi ini banyak, tapi visi ini Alkitab ini hanya satu. Back to the Bible, back to the Yesus. Itu bahasa umumnya. Bahasa Indonesia-nya, kembali ke Alkitab, kembali ke akar-akar Ibrani, akar Yahudi. Kita tidak menjadi orang Yahudi, tidak perlu. Kita tidak sama seperti itu, tidak. Tapi kita melakukan apa yang Tuhan turunkan kepada bangsanya, yang diteruskan ke bangsa-bangsa. Ada haleluya? Itu yang diberikan. Sekarang sudah 15 negara di dunia, 15 bangsa di dunia, pemimpinnya seluruh yang sudah ambil keputusan iman untuk kotanya, bangsanya memberkati Israel dan dia memberkati dia punya kota. Sekarang mereka baru mengerti Billy Graham, baru seolah hendak mau kenal lain-lain pemimpin besar. Mereka gembira dengan dari Papua. Tepuk tangan betul. Dari Tuhan simpan Papua ada maksudnya. Supaya Yesaya 5 ayat 6 digenapi. Ia itu Tuhan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari yaitu Papua. Dan bersuit mengenai mereka dari ujung bumi, itu orang sentari. Orang goro, orang kejam, orang teruk. Ada haleluya? Yang menjalankan kitab jelas. Yesaya 62 ayat 10 dan 11. Yang jaga wabi, yang jaga pintu gerbang wabi itu wabi, saya kasih tahu. Makanya doa yang sepatu Tuhan dari Tuhan bawa umat. Terima kasih Tuhan. Ada haleluya. Paulus dilantik oleh Tuhan dari Israel di Yoka selama 2 hari. Ada haleluya. Kalau orang lain yang undang saya tidak maaf, saya jujur, saya tidak marah, saya tidak datang ikut. Kamu kubu mau jalan apa kepada mereka, saya tidak datang. Mau kasih protein, saya tolak. Kenapa orang lain yang undang, saya datang, bukan karena kepentingan dan nomor.
tidak seperti di tempat lain. Negeri tapi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kemana saja kami pergi, kami mendapatkan makanan, kami mendapatkan sahabat, kami diajarkan kasih oleh Tuhan, mengasihi sesama kami. Siapapun yang datang ke negeri tapi, mereka adalah saudara-saudara kami. Itulah yang Kau tanamkan di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemulihan tanah tabi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mulai dari keluarga-keluarga, dari kepala keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati yang keras, hati yang tidak mengasihi Tuhan, kami berdoa patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami melihat bahwa di setiap hari Minggu banyak kepala-kepala keluarga yang tidak masuk gereja. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir dengan kuasamu menjamah setiap pemimpin-pemimpin keluarga di tanah tabi ini. Biarlah mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa kepala keluarga bertobat, maka seisi rumah pun akan mengalami pertobatan daripada Tuhan. Kami berdoa buat ibu-ibu rumah tangga yang setia yang berdoa, Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak muda, anak-anak yang lahir di negeri tabi ini, semua orang yang ditinggal di negeri tabi ini, Tuhan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap cara-cara yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berhubungan dengan setan, kami berdoa putuskan. Kami percaya bahwa negeri tabi ini dari timur, barat, utara, selatan, atas, bawah dipagari oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rebut seluruh negeri tabi ini, kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, negeri ini menjadi milik Tuhan. Kami berdoa buat setiap kepala suku, ondo folo, kami Tuhan berdoa mereka Tuhan dipulihkan, biar mereka memiliki hati yang dalam mengasihi Tuhan, memiliki kerinduan yang dalam mencari wajah-Mu. Karena pemimpin kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada mereka itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka. Setiap pondofolo yang masih terikat dengan pulau mantra sihir, masih terikat, masih pegang ilmu-ilmu hitam, kami berdoa diputuskan dalam nama Yesus. Biarlah mereka melepaskan semuanya itu dan datang mencari wajah-Mu Tuhan. Mereka dapat kebebasan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh tanah tabi dan semua orang yang tinggal di tanah tabi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bapak, kami memanggil nama Engkau yang menempatkan suami dari Nabire, dari Dokia, Biar, Wania, sampai Intandai, mereka dalam milik kepunyaan Tuhan. Kau tempatkan mereka di lembah-lembah, di pinggiran sungai yang indah. Tuhan yang berdoa bagi secara khusus bagi para bupati yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka untuk memimpin daerah-daerah ini, daerah yang penuh dengan konflik, dengan pertikaian, dengan pembunuhan segala macam yang sedang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dikuasai oleh roh ketakutan, mereka berlari menyembunyikan diri mencari perlindungan. Tuhan, kami tahu perlindungan, pertolongan hanya ada di dalam Engkau.
Biarlah mereka mau berlari mencari Engkau, menjauhkan diri dan segala mara bahaya, hanya tempat yang aman hanya ada di dalam Engkau. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, tidak ada tempat lain. Biarlah mereka berlari mencari wajah-Mu, Tuhan, mendekatkan diri kepada-Mu dan percaya saat mereka memanggil nama-Mu, Engkau menolong mereka. Engkau mengeluarkan mereka dari hutan-hutan dan menyadarkan mereka bahwa Tuhan yang hidup itu yang disembah oleh setiap suku bangsa di muka bumi. Mereka juga harus memanggil nama-Mu untuk memberikan kemerdekaan secara rohani bagi mereka, Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi bahwa bupati-bupati yang kupercayakan, Tuhan, beri hikmat dan kuasa bagi mereka untuk mereka juga berbeban dengan umat-Mu, Tuhan, yang kupercayakan bagi mereka. Mereka membawa umat-Mu bukan dengan kekerasan, bukan dengan hati sebagai seorang pemimpin, tetapi Engkau beri mereka hati seorang hamba untuk mengasihi umat Tuhan yang ada di daerah Merpago ini, Tuhan. Berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, Tuhan, tolong mereka, Tuhan, sehingga pemulihan itu terjadi di Intan Jaya, di seluruh daerah Merpago ini, Tuhan. Bertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, tidak ada tempat lain selain hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Engkau yang berdaulat atas tanah Merpago ini, Tuhan. Berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara dengan saudara-saudara kekasih kami di Merpago ini, Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus, dan berdoa dan meletakkan berdoaan ini di bawah kaki salib-Mu, Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus dan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Tuhan, karena Engkau satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada yang lain. Kami bersyukur, Tuhan, di sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, di OB Odo Holo Johnson Ohi. Kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau telah membawa kami semua untuk maksud Tuhan yang besar. Terima kasih banyak, Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami semua. Terima kasih, Bapa. Di sore hari ini kami ada dalam doa pemulihan. Siapakah kami yang bisa memulihkan orang-orang kekasih kami? Kami tidak mampu. Kami tidak mempunyai apa-apa, tapi kami percaya Tuhan yang berkuasa. Untuk itu, di saat ini kami datang kepada-Mu di dalam kemahakuasaan-Mu, di dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Kami membawa saudara-saudara kami dari Saireni, Biak Numfor, Supiori, Serui, Waropen, Yapen, ke dalam tangan-Mu di sore hari. Bapa, saudara-saudara kami, perwakilan mereka tidak ada pada sore hari ini, tetapi kami percaya sungguh bahwa Tuhan ada, mereka ada bersama-sama dengan kami di saat ini di dalam doa kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan Yesus merawat mereka di tempat mereka masing-masing, mulai dari pemimpin-pemimpin mereka, dari semua suku-suku mereka, kampung-kampung mereka, kepala-kepala keluarga mereka, dan setiap pribadi, Tuhan, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan jamah mereka, tolong mereka sehingga mereka pulih dari semua keadaan. Teristimewa anak-anak
dari bayi dalam kandungan, bayi yang lahir, yang bertumbuh, anak-anak remaja, pemuda. Tuhan, kami bawa di hadapan dan setiap orang tua mereka. Bapa di surga, mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah kesaksian bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami semua menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai mereka supaya mereka pulih dari semua keadaan mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami menyerahkan saya ini ke dalam tangan kasih dan pengasih-Mu yang maha kuat dan maha besar. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan akan melakukan hal yang besar ini kepada orang saya. Mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu. Tuhan kasihani mereka. Dari semua ketinggalan mereka, dari semua pergumulan hidup mereka, Tuhan mari mendengar semua mereka yang naik di hadapan-Mu. Mereka yang masih belum takut akan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan panggil mereka supaya mereka juga dapat melihat kebaikan Tuhan, supaya mereka dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami memujimu, kami memuliakan Engkau karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu saudara. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang naik di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Gloria. Di dalam nama Bapa, Anak dan Kuasa Roh Kudus, ketiga yang esa di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus, Raja Sion, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdiri di tempat yang tepat. Kami berdiri di sini untuk mewakili seluruh suku dan bangsa di tanah ini. Tanah ini adalah Kau janjikan bagi kami dan setiap suku-suku Kau membagikan. Kami berdiri di Obe, di mana tempat perjanjian yang kuat. Kami sebagai perwakilan dari suku-suku di tadi harus berdoa kepada saudara-saudara kami yang lain. Kami akan berdoa bagi kepala-kepala suku yang ada di seluruh wilayah Nepalu. Kami tidak akan menyebut satu persatu, tetapi Bapa Kau lebih tahu. Mereka adalah saudara-saudara kami yang telah terpisah waktu terjadi pembubaran manusia dari satu tempat menularkan bagi kami suku-suku masing-masing, dan mereka diberikan Nepago sebagai wilayah kekuasaan mereka. Cerita dan tangis air mata mereka tetap mengalir, Bapa Kau tahu. Tapi tabi yang belum mengerti rancangan ini, maka sekarang pemimpin terberdiri membawa rancangan Roh api ke dalam maksud dan tujuan Tuhan. Hamba percaya ini karena Roh Engkau ada di tabi. Engkau akan memberikan pemulihan kepada semua suku yang ada di sini. Maka perdamaian dan pemulihan akan tiba. Bangsa-bangsa akan datang untuk memeriahi dan memuliakan Engkau. Ini semua sudah waktunya. Ini semua sudah waktunya Bapa. Pakailah kepada suku yang ada di dunia sendiri untuk mengerti rancangan mereka dan tepat pada posisi mereka dan keluarga dan suku masing-masing untuk kembali menyatukan mereka punya masyarakat dan rakyat untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran. Maka sesuai dengan tema yang akan terjadi, terjadilah di bumi seperti di surga. Itu ada di dalam kepala-kepala suku, ada di dalam kepala suku dan di dalam ruapi-ruapi. Mengerti rancangan ini, maka surga akan hadir di tengah-tengah kalian, dan kami semua akan menikmati dan melihat apa yang dimaksud dalam surga. Terima kasih Bapa. Mape, dari saat ini hamba berdoa dengan air mata, kepala suku di seluruh wilayah Mepago dipulihkan. Mereka akan mengerti rancanganmu yang besar. Akan terjadi suatu kisah pun terjadi di daerah mereka. Mereka akan berkumpul untuk berbicara tentang kebenaran yang ada, kebenaran yang abadi dan kekal sejak dunia Kau jadikan sampai dunia yang ada. Hanya di dalam nama Engkau hamba berdoa. Haleluya. Domberai. Oh Domberai, kami rebut bagi Engkau Tuhan.
Manokwari, Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Sorong, Maibrat, dan banyak kabupaten lain lagi. Kami tahu banyak orang percaya di sana. Banyak yang sudah pulihkan mereka, tapi banyak yang masih belum dipulihkan. Hari ini kami berdoa, Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka. Mereka juga ada di tanah tadi, Tuhan berkati yang ada di tanah tadi. Kami serahkan semua kepada-Mu. Jika kekuatan iblis mengikat mereka, hari ini kami mempukul hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih. Sore hari ini kami bersama berkumpul di Yore. Kita masuk dalam pokok doa kami. Berdoa untuk wilayah dan pemerintah dalam jalan Tuhan. Ialah tangan Tuhan yang penuh kuasa menceriakan burung. Berkati daya dan pemberdaya, karena mulai dari setiap perangkat adat yang ada, mari Tuhan, dari berkat Tuhan adat sampai kepada masyarakat dan kepala keluarga dan semuanya terserahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini adalah waktu pemulihan, Tuhan sedang kerjakan. Mari Tuhan kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Secara manusia kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dengan doa di bawah kaki sekalipun kami serahkan dan Tuhan mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu, supaya wilayah adat ini boleh dipulihkan oleh Tuhan, supaya masyarakatnya, wilayah adatnya dapat dibangun kembali, dan terlebih lagi bahwa masyarakat itu datang kepada Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pemulihan akan terjadi di tengah-tengah wilayah adat memperoleh. Dan kami percaya ke depan seluruh tanah Papua akan dipulihkan dan nama-Mu tetap dipuji kepada dalam nama Yesus kami serahkan semua. Haleluya. 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 Engkau Bapa sungguh baik. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang memberikan kekuatan. Engkau Bapa yang memberikan anugerah kemurahan yang besar. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak kuat dan kami tidak berdaya. Oleh sebab itu, kami ada di tempat ini di Obi, Kampung Harapan. Tujuan dan maksud Bapa, Engkau sudah mengetahuinya. Bapa tidak bisa berdaya. Engkau sangat peduli dan mengerti dahsyat untuk bangsa-bangsa Papua ini. Negerimu tadi ini, bahkan untuk saudara-saudara kami dari Animha. Saya mewakili Animha. Mereka punya kepala-kepala suku. Mereka punya bahasa. Mereka punya adat. Engkau Tuhan yang tahu dan mengerti semuanya. Semua yang kami datang ke tempat ini untuk pemulihan negeri tadi, karena tadi adalah di mana terbitnya matahari dan terbenamnya. Engkau ada di negeri ini dan pada daerah yang lain. Engkau Yesus besar untuk pemulihan negeri ini. Kami disatukan cinta kasih persaudaraan itu ada pada orang percaya. Kasih karunia yang luar biasa. Engkau menjamah para saudara kami di gunung, di lembah, di pantai, dimanapun mereka berada. Pada hari ini hamba berdoa di saat sore hari ini, hamba terangkan kuasa-Mu, jamalah mereka, pulihkan mereka, supaya mereka bersama-sama dengan kami pada tahun 2022 kami ada di tempat ini hanya kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa hanya Engkau yang mampu. Kami manusia tidak mampu, kami hanya bersandar. Haleluya, glory Yesus baik. Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan hari ini kami sudah ada suku bangsa yang ada di tempat ini, di tanah tadi ini. Mari Tuhan untuk pulihkan kami semua, dan keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, semua yang ada di Tuhan hanya kami bawa nama Yesus. Kami tidak bawa nama pribadi, tapi kami bawa nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang tak pernah berubah, hari ini kekal sampai
Yesus yang luar biasa dan dahsyat. Bapa pertaruhkan alim ha ke dalam tangan Bapa di surga dan kau pulihkan mereka, jangkau mereka di mana pun mereka berada dan lingkupi mereka semua dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus dan bawalah mereka bersama dengan negeri di mana terbitnya matahari. Tapi di tempat ini kami bersama-sama bergelori untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur kehadiratmu Aba ya Bapa. 7 perwakilan wilayah adat mewakili seluruh berdoa begitu besar beban, tapi kami percaya saat ini Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah Elohim, Allah Jehovah Jireh. Saat ini ada hadir bersama kami. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan kami terus bersama. Kemuliaan-Mu sangat-sangat kami rasakan. Turun di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Jeritan hati kami, Engkau mengerti Bapa. Jeritan hati ini kemana kami harus bawa? Hanya kepada-Mu Aba ya Bapa. Kami boleh bersyukur atas Indonesia dan khususnya Papua dan Papua Barat. Boleh Engkau angkat COVID virus yang sangat menyakitkan, sangat membuat air mata seluruh dunia meneteskan kepergian orang-orang kekasih. Tapi saat ini kami boleh bersuka cita, bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menjauhkan itu dari kami semua Bapa. Anak-anak-Mu terus memuji menyembah Engkau atas kesehatan, kesembuhan yang Tuhan telah buat di tengah-tengah kami. Kami bersyukur juga untuk PON dan Peparnas telah berhasil dengan baik tanpa satu pun yang cacat di hadapan umat-Mu yang berdoa dan percaya bahwa semua akan berlanjut dengan pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami sangat bersyukur untuk ibadah yang berlanjut dari pagi sampai saat ini. Ini semua campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Berapa banyak yang tinggal dan berapa banyak yang datang. Kami terus bersuka cita kepada-Mu. Kami akan menerima berkat yang luar biasa pada hari ini. Dari firman-Mu yang sungguh dan sangat memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya kami berdoa di dalam nama Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai Raja di atas Raja atas kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba, mari kita naikkan lagu syukur kepada Tuhan. Lagu bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan tanpa campur tangan-Mu. Tidak mungkin otsus ini terjadi. Terima kasih karena ada
kami berdoa. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami menerima usus ini, agar kami tidak melangkah salah Tuhan. Biarlah kesempatan terakhir yang Kau berikan bagi kami, kami gunakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terus pimpin bangsa ini lewat otsus ini, agar otsus ini, program-program di dalam otsus ini boleh terjadi. Itu semua karena rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk Dewan Prosedur Tanah Tabi yang Tuhan percayakan secara khusus pengurus Tanah Tabi ini Tuhan. Tuhan, siapakah mereka? Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, berbagai latar belakang karakteristik dari suku bangsa Papua ini Tuhan. Itu sebab khususnya tadi Tuhan, khusus itu sebabnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan pakai Bapak Ondo Isaac Mebri ini Tuhan. Berikan dia kerendahan hati Tuhan, agar dia mampu menghimpun orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Semua pengurus, baik itu wakil ketua, sekretaris, dan semua pengurus di dalamnya, Tuhan pulihkan pengurus presidium tadi ini Tuhan, agar kami bersama-sama melihat perkara yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Oh Yesus, sayangi kami Tuhan, sayangi kami Tuhan. Tuhan tolong agar supaya kami berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di Tabi ini, baik dari non Papua dan Papua sendiri Tuhan, yang siap untuk menerima otsus ini di tanah Tabi. Tuhan berkati mereka, anak cucu mereka yang ada di tanah Tabi ini Tuhan jamaah, agar supaya kami sama-sama menerima otsus ini dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ada banyak dosa di tanah Tabi yang kami buat ini Tuhan, melawan kehendak-Mu. Baik dosa kata-kata, baik dosa tindakan, pikiran-pikiran kami Tuhan. Kami memohon Tuhan ampuni kami. Tuhan suci kuduskan kami, agar kami layak untuk melayani Engkau secara khusus dalam pengurus presidium Tabi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala salah dan pelanggaran kami. Tuhan mari dengar doa dari setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah Israel. Amin. Hari ini kami berdiri mewakili tanah Tabi. Laki-laki Tabi, perempuan Tabi. Dari memanggil. Amin. Yesus melewati
Banyak tantangan demi tantangan dia lalui. Tapi kami percaya bersama Yesus melakukan perkara-perkara besar. Kami percaya ada Yesus. Mereka tidak sendiri. Kalau hari ini mereka meremehkan, anggap biasa. Tapi kami percaya mereka tidak dengar firman yang kata maka batu-batu akan berbicara, pohon-pohon akan berbicara, gunung-gunung akan berbicara. Mereka akan berlari datang bercingkrak-cingkrak untuk duduk memuji menyembah Engkau. Hari ini Tuhan, kami memanggil ya apa ya Bapa. Berikan ku penasihat dengar ceritaan kami dari tanah tabi ini. Dan hari ini yang hadir ini yang digerakkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus bisa hadir. Hari ini tadi malam mendung hujan dan hari ini juga lagi hujan, dan kita punya ibadah harusnya jam 10 mulai, kita mundur sampai dengan jam 1:30-2. Ya, kita punya informasi, kita biasa berikan di grup WA, juga di Facebook untuk bisa hadir hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita punya ibadah hari ini dari awal sampai dengan saat ini akan berakhir, itu karena anugerah Tuhan, karena perkenan Tuhan, atas izin Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Tadi hamba Tuhan sudah berdoa, ya, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kita lebih dari 2-3 orang, ya, tadi ada hamba Tuhan yang berdoa, kursi-kursi kosong, tapi saya lihat ada yang duduk. Jadi kursi-kursi ini tidak kosong, di luar sana, di dalam juga ada yang duduk. Jadi mereka yang tidak datang itu lagi duduk di kursi. Jadi kita sudah berdoa buat mereka, tetap suatu waktu Tuhan akan menghibur semua orang untuk datang memuji-muji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk sesi konsumsi di belakang ini, makanan masih banyak. Ketan yang ada ini kau makan bisa 2-3 kali. Ya, terima kasih untuk semuanya. Hari ini hari-hari sibuk semua, ya. Semua orang bikin diri sibuk. Saya telepon beberapa teman-teman di kantor-kantor, semua sibuk bikin-bikin laporan. Tidak bisa hadir. Dan juga banyak yang ada bikin-bikin Natal. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini kita baru mulai. Ya, kita baru mulai. Mulai dari sedikit, nanti banyak. Kita awalnya pertama rencana di gedung Istora Bapa Bangkit. Ya, panitia sudah bekerja keras. Dan terakhir, izin untuk tempat ini belum keluar. Jadi, keterangan datang di tempatnya anak Rondo di sini. Ya, kita minta izin, kita mengibadah di sini. Sama saja di Kampung Harapan, toh gedungnya ada di Kampung Harapan di atas, ya, tidak beda tempat. Jadi kita datang di tempat ini harus mulai dari sini, ya. Jadi Tuhan arahkan seperti begitu, kita harus mulai dari kita punya kampung dulu, mulai dari kecil dulu baru yang besar. Jadi seperti begitu, panitia sudah kerja keras untuk kita bisa dapat tempat itu untuk beribadah. Ya, terakhir, 2 hari terakhir, ya, kita pertemuan rapat dan kita ketemu anak kondok, kita bikin di sini. Ya, jadi hari ini kita bisa beribadah di sini, dan semua yang hadir ini sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita akan pulang jadi berkat. Terus menyampaikan kepada yang lain kabar suci kita dari Tuhan, dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan semua doa-doa kita sudah kita naikkan,
Nah, ini kita bikin doa ini yang kedua ini. Tahun lalu kita sudah buat di auditorium Munchen. Ya. Tahun ini kedua. Nah, kita akan terus bikin juga tahun depan. Kita punya rencana di Istora Papua Bangkit ini kita nanti akan bikin. Ya, mungkin tahun depan. Begitu ya. Mulai dari sedikit-sedikit dulu. Ini sedikit saya tadi sudah. Semangat semuanya. Tahun depan kita rencana menjelang Injil masuk di tanah Papua. Ya, nanti kita bicara lagi. Ya, tinggal Februari atau Maret nanti. Karena Injil masuk di Tabi juga Maret, Februari masuk di tanah Papua di Tansinam. Ya, nanti kita kumpul lagi, pertemuan lagi, kita harus rapat lagi untuk kita bicara ini. Jadi kita orang yang ada di Tabi ini, kita harus menghimpun semua orang. Tabi harus jadi berkat bagi tanah Papua. Di Tabi ini semua saudara-saudara kita dari wilayah adat yang lain ada di sini semua. Dari Lapago, Mipago, Animha, Sereri, Bomberai dan Domberai, semua ada di sini. Ya, tadi kita mau berdoa harus salah satu perwakilan dari wilayah adat itu harus ada. Berdoa karena tadi tidak ada, kita Tabi yang berdoa semua. Nanti berikut masing-masing wilayah adat harus ada. Semua harus berdoa. Berdoa sesuai wilayah adat. Tadi kita berdoa juga kita mensyukuri bulan September kita di Tabi ada bentuk Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi di nomor 4. Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi. Ya, kenapa ada Dewan Presidium, ada Dewan Adat, seperti begitu ya. Ya, kalau Dewan Adat, ya keterangan yang ronda saja di dalam itu. Tidak bisa ada gereja, perempuan, dan pemuda mungkin seperti begitu. Jadi dari situ berapa gereja berdoa untuk kita masuk dalam fase 2, otonomi khusus, fase 2 dalam kendali dan kuasa Tuhan. Karena otsus ini diberikan ke kita juga dengan kuasa-kuasa mereka. Orang-orang Jakarta tetapkan otsus ini, orang tetapkan otsus dengan juga dengan orang punya kekuatan dan kuasa. Jadi dong kasih otsus ke kita sini, jalan sejalan Papua mau baik, tidak ada jalan sedang berikut di situ sendiri, gitu ya. Jadi kita di sini kita punya kuasa dan kita punya kuasa hanya dengan Tuhan. Seperti begitu, jadi orang-orang Papua jangan lihat otsus ini terus kamu senang, tapi harus terima otsus ini. Kita bersyukur, seperti begitu ya. Jadi otsus ini sama dengan bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir. Tuhan utus Musa untuk bawa mereka keluar menuju tanah Kanaan. Jadi di perjalanan Tuhan kasih mereka makan mana? Makanan dari surga. Tuhan bilang jangan kumpul terlalu banyak, makan secukupnya karena besok nanti ada. Jangan simpan, nanti rusak. Jangan ambil banyak. Jadi otsus juga begitu. Otsus ini sama dengan mana yang diberikan pada kita. Jadi bangsa Israel diberikan mana dalam perjalanan 40 tahun. Kita orang juga dikasih otsus ini. 20 tahun kita sudah lewati, sekarang 20 tahun berikut kita masuk otsus fase 2, 20 tahun ke depan. Jadi yang kita berdoa hari ini, orang-orang yang kelola otsus itu jangan romakan banyak, jangan romakan sendiri. Itu untuk semua masyarakat. Orang Papua punya. Yang makan banyak sendiri nanti dia susah. Jangan disimpan. Dia harus jadi berkat buat orang Papua semua. Seperti begitu toh, kita punya hati orang Papua toh. Ya, otsus ini kita semua baru kami yang lain saja yang nikmati, kita tidak dapat. Kami lain simpan-simpan. Kita berdoa otsus besok di 20 tahun. Siapa yang simpan-simpan nanti Tuhan berurusan dengan dia. Siapa yang pakai otsus salah-salah, bikin air mata lagi, ini bukan air mata, ini mata air ke depan besok.
ini orang semua bicara di metode yang apa, otus ini apa, yang lain tolak, yang lain terima, tapi kita hari ini mengucap syukur, kita terima, kita mengucap syukur, kita serahkan ke Tuhan, nanti Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengatur semuanya. Ya, dari tempat ini kita berdoa untuk semua wilayah yang ada di Tanah Papua. Kalau kita bicara Tanah Papua, berarti Provinsi Papua dan Papua Barat. Kalau kita bicara Provinsi Papua, berarti kita yang ada 5 wilayah yang ada di Provinsi Papua. Papua Barat, 2 wilayah yang ada di sana. Kalau kita bicara Tanah Papua, berarti dari Jayapura sampai dengan Sorong. Jadi hari ini kita berdoa untuk Tanah Papua. Di sorga orang sedang mencatat, orang sedang melihat. Kita sudah berdoa, serahkan ke Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya buat Tanah Papua. Mungkin begitu dulu ya, Tuhan kita bilang berdoa untuk makan. Kegiatan ini adalah ibadah syukur dan doa pemulihan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas beberapa hal yang sudah terjadi. Pertama, pansus fase 1 sudah berlangsung dengan baik. Kemudian yang berikut itu COVID sudah menurun. Yang ketiga itu PON dan Peparnas di tanah kami, Kampung Harapan ini, sudah berlangsung dengan baik sampai selesai. Kemudian kita juga bersyukur untuk otsus fase 2 yang akan datang, karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, baik itu yang terjadi baik atau tidak baik, kita tetap mengucap syukur. Itu tugas dari kita menambah Tuhan sidang dan semua tokoh yang ada harus bersyukur kepada Tuhan. Okay.